Pagi yang cerah. Akhirnya udah jadi juga ruangan encannya. Ya minimal sesuai apa yang ku harapkan. Jadi setidaknya sekarang ku sudah memiliki bangunan yang cukup estetik. Di base ini sudah cukup memuaskan. Jadi sekarang ku bisa mengencan sesuka hatiku. Dan dengan beberapa equipment yang cukup. Tapi aneh ya, belakang ini aku ngerasa ada yang janggal seketika aku sedang ngebikin tempat bangunan encannya ini. Tapi apa yang janggalnya? Terus dipikir-pikir, enggak. Selama masa pembangunan ini, aku sudah mastiin tuh semuanya tuh sudah aman. Apalagi kalau soal encan kayak gini, sudah pasti ada sesuatu hal yang aneh. Maka dari itu aku udah pasti amanin sekitarannya. Apalagi berhubung ice logger yang selalu ngeganggu sekitaran rumahku, aku sudah mastiin mereka gak akan muncul lagi. Setidaknya untuk di sekitar base ku. Tapi untuk sisanya aku gak tahu sih. Kenapa ya? Kayaknya ada yang aneh. Gak tau lah, aku mau cek keluar dulu aja. Oh. Hey Snow, ada apa? Tiba-tiba muncul Snow depan. Tumben. Kenapa Snow? Ada apa? Ada sesuatu kah? Oh, apa itu? Buku. Buku oleh sang pelindung original. Mungkin memang sesuai dugaanku yang membuat janggal. Ternyata bukan karena bangunan ini, ternyata sebuah buku ini. Kamu nemuin buku ini dari mana, Snow? Aku nggak tahu. Tiba-tiba muncul gitu. Masa tiba-tiba muncul dari langit gitu? Neplok ke kamu? Oke, itu aneh. Ya udah. Aku anggap itu sebagai iya. Jadi mari kita lihat isinya. Kami datang, tulisan yang tidak jelas, aku tidak tahu apa artinya, untuk melindungi dunia ini. Tetapi kotak-kotak titik 4 biji datanglah untuk menemui, tulisan tidak jelas, di koordinat -737, -75, dan 151. Aku gak ngerti, apalagi ada banyak kode-kode yang gak bisa aku baca. Harusnya kita samperin koordinat ini. Apakah menurutmu begitu? Oh, oke. Sudah, kalau begitu, mari kita langsung terbang saja. Kita akan nyamperin langsung ke mapnya. Apa aku udah bakal nyampe ke koordinatnya? Artinya harusnya sudah mau sampai. Oh, itu dia. Di sini portalnya. Tapi sebuah portal di koordinat ini. Gimana ini? Oh, kamu udah datang sini juga. Oh. Jadi gimana hasil observasi yang kamu temuin di sini? Ada sesuatu yang bisa kamu lakukan? Lantern. Atau kamu mau isi? Kamu nemuin ini di sekitaran portal ini kah? Oh, oke. Mari kita coba baca. Gerbang ini adalah jalan menuju kotak-kotak titik 4. Di mana kalian akan menemukan jawaban untuk semua ini. Kalian harus tahu bahwa pasukan Atata 3 telah dikalahkan. Kalian harus menuju ke Gurlatan untuk menemukan Kuabak untuk menemukan Power Spera. Tanboy-kun? Maksudnya gimana ini? Berarti Tanboy-kun kalian menemukan portal menuju tempat lain? Tidak. Lalu apa? Dia hanya penyampai pesan saja. Oke, terdengar menarik. Jadi mungkin kamu ingin coba lihat observasi dulu portalnya bakal ngarah kemana. Aku nggak mungkin bisa pastiin ini arahnya kemana, apalagi kita tidak tahu ini originalitasnya dari mana atau asal usulnya. Aku tidak mau kejadian ini terulang lagi seperti halnya di kejadian lalu, di mana kita langsung diserang oleh Kraken.
aku sedangkan padamu untuk tugas itu, Snow. Mungkin aku ingin coba cari dulu di sekitaran sini ada apa. Oke, aku hanya akan berharap Snow yang bisa menemukan apa yang akan terjadi di sisi lain dari dimensi portal ini. Aku gak bisa pasti ini langsung ke arah sesuatu yang berhubungan dengan rumah. Tapi apakah mungkin begitu? Aku gak ngerti juga sih. Tapi ya udah, mungkin aku harus nyari sekitaran dulu buat mastiin kalau apakah ada sesuatu hal yang berhubungan dengan portal ini atau bagaimana. Di sini ada bunga wither rose. Ada aneh. Apa-apa yang lain yang di sekitar sini? Ada sebuah buku peninggalan. Ini aneh. Tunggu sebentar. Ini judulnya terdengar seperti judulnya pakai bahasa Inggris. Aku rada bingung juga sih. Tapi intisarinya ini adalah Beyond the Portals. Atau bisa dibilang apa yang ada di dalam portal itu. Semacamnya. Tapi ini susah untuk dikomprehensikan isinya. Aku mungkin harus lihat sekitaran lain dulu untuk mencari petunjuk lainnya. Tapi di manakah itu bisa terjadi? Di mana kira-kira? Oh, ada sesuatu yang janggal di sini. Oh, lihat, ini tempatnya lebih rapi. Ada sebuah konduksi eksperimen di sini. Dan di sini juga ada sesuatu, ada lantern yang aneh. Sebuah ender lantern. Dan juga sebuah buku yang rapi. Mari aku baca dulu bukunya. Aku ingin cari tahu apa yang ada di dalam sini. Dan dari buku ini, tulisan ini menjelaskan bahwa portal yang ada di sini adalah portal menuju rumah dunia kita. Tapi apakah itu bisa dibilang nyata? Aku gak bisa yakin sih. Soalnya ini gak mungkin bisa langsung aja ke rumah kalau misalnya tidak ada bukti jelas dan konkretnya. Apalagi penjelasannya juga gak ngasih tahu detailnya apa yang akan terjadi di depannya ini. Dan apakah portalnya juga memberikan destinasi yang jelas? Cukup meragukan. Ini cukup membingungkan juga untuk dibacanya. Tapi aku tidak tahu juga sih apa bakal ada orang-orang lain yang bakal datang. Apakah mungkin mereka juga dapat pesannya? Ya, setidaknya tidak ada pilihan lain selain menunggu. Jadi mungkin aku akan serahkan saja dulu Snow untuk mencari sesuatu hal di sini. Sembari juga aku akan menunggu member yang lain berhubung kalaupun mereka dapat pesannya juga. Ini yang kita tunggu siapa aja dah? Ada banyak orang juga kah yang bakal datang? Aku rasa iya, soalnya aku juga sempat dapat si pesannya ini. Aku juga bingung dari siapa yang ngirimnya ini. Jadi aku memutuskan untuk langsung datang ke TKP berkat bantuan Snow. Jadi posisinya pun juga aku udah coba baca-baca dari lore di sini dan aku coba menyuruh Snow untuk ngeperiksa informasi yang ada di dalam portal ini nih. Dan dan berhubung portal ini, mungkin aku jelaskan nanti saja. Kita akan nunggu yang lainnya dulu. Nunggu yang lain kumpul ya. Iya. Tunggu yang lain aja. Padahal kita spesial loh. Wah, ada apa nih? Ini kenapa ini? Kita kok disuruh ngumpul gini? Iya. Oh, jadi kalian dapat suratnya juga kah? Dapat. Dapat, Bang. Ini semua kayaknya. Kenapa ini? Dapat, Bang. Aku juga panggil. Aku pun juga bingung karena pada saat itu aku juga sempat dapat pesannya, jadi aku memutuskan langsung datang dan aku dapat informasinya, tapi kita tunggu yang lainnya dulu biar gampang nyeritainnya juga. Oh ya udah kalau gitu. Okay. Ya udah kita tunggu di sini aja. Okay. Tunggu yang lain aja dulu. Iya, kita nungguin dulu. Coba guys, duduk. Kok kamu dapat dua ya? Sudah kamu coba periksa satu, lagi? Satu. Oh, satu. Dua. Wow. Ya, aku jadi VTuber ya.
Bang, macet tadi, Bang. Mau tawuran. Ada apa ini rame-rame banget? Maaf, Bang. Abis enggak ngangkot tadi. Sorry. Wah, angkot. Pantesan narik. Tunggu, aku masih ingin memahami dulu surat yang ada di dalam sini. Ini aku masih bingung dengan isinya. Kenapa kok kamu ngangkat angkotannya dengan tanganmu sendiri? Itu kok ada bahasa-bahasa enggak jelas gitu sih? Ya, aku juga bingung ini. Makanya aku pengin cari tahu juga. Kalian berarti kalian semua juga dapat ya? Iya, kita ada. Iya, Bang Adit. Kita semua dapat. Dapat, Bang. Tapi kebetulan berhubung aku yang datang duluan di sini, jadi aku cari tahu informasinya dulu. Aku sudah menyuruh Snow untuk periksa apa di dalam portal ini. Oke, Naki, kita tunggu kabarmu ya. Semoga segera lekas. Planet kelahirannya Tanbo Ikun. Kita tunggu member yang lain dulu. Mungkin kayaknya semua member dapat suratnya juga. Sangat membingungkan. Semoga harimu menyenangkan. Sangat dipahami. Ya Bang Jen. Have a nice day, semoga Bang harimu Senin terus. Gak libur. Night D, apa yang kamu lakukan bersama Baba? Oh my god. Baba. Nanti kamu diserang Baba. Oh my god. Dia bukan Baba. Jangan, Bang. Babanya hijau. Kamu ngapain sama kambing yang berlumut? Kambing berlumut. Lepasin Pram, lepasin Pram. Wah, dimaling aja buat kurban. Wah, udah pet. Ternyata rame banget ya. Iya, ternyata kita tidak spesial. Iya. Kita kitten. Adik jangan mudah terpancing dengan Baba, itu bukan Baba. Aku kira itu Baba. No! Naik di. Kenapa? Oh my god. Aku sedang menyiksa kambing itu. Aku membebaskannya dari bulian ya. Parah kamu. Ada lagi. Jadi culik. Entar mampus kena karma. Diculik siapa? Mantap, sekarang kepalanya serang. Guys, halo guys. Akhirnya ada yang datang juga. Oh my god, banyak orang menggunakan panda. Apa yang terjadi ini? Ada apa ini? Invasi panda kah? Nah, ini kepala kalian desa. Kalian habis mutilasi berapa panda? Udah mulai nyerang. Diam kalian. Ada fitnah ya, Neng. Bentar. Jaga ini kalian kamu semua ya, dapat Nandi, pesan. Iya, kita semua dapat pesan. Ini apa benar-benar? Kalian semua dapat pesan nih. Iya. Dapat buku. Dapat buku. Kita semua dapat. Oh, kalian tahu nggak ada apa di sini? Kita baru datang nih kan kalian dari tadi. Toto baca bukunya tuh udah dikangkumin ya. Sama Kenan tuh. Ada rangkumannya. Biar gampang. Oh, ini rangkumannya. Ini kenapa ada Baba di sini? Oh my god. Buku ini menyeramkan. Guys, keset kaki dulu guys, keset kaki dulu guys. Guys, aku boleh baca. Oh my god. Aku bacain. Ini bukan parah. Guys, boleh aku bacain enggak? Aku bacain. Ayo Mevel bacain. Duduk. Bacain, aku enggak bisa baca. Ayo, bacain guys. Guys, aku ingin bercerita. Bentar, aku ingin bercerita. Bacain. Bukunya hilang. Ayo, ini mencuri. Parah banget di sini. Bukunya mana? Salah buku. Bukunya dicolong kah? Ada maling. Ini siapa sih yang ngangkat mobil? Enggak ngerti dah ini siapa sih. Teman-teman ayo duduk teman-teman. Aku injem muka. Oke guys, aku akan bacain. Dengerin. Aku duduk. Gerbang ini adalah jalan menuju. Diam dulu. Enggak tahu guys ini bacanya gimana guys, kota-kota doang menuju kota-kota mungkin ya? Menuju kota-kota. Menuju kota-kota aja tuh. Iya mungkin. Oh benar-benar menuju dunia kota-kota. Kayak gini Bang. Di mana kalian akan menemukan jawaban untuk semua ini? Kalian harus tahu bahwa pasukan Atata 3 itu apa lagi? Telah dikalahkan. Kalian harus menuju Gur Latan untuk menemukan Kwabak, untuk menemukan Pawaspera. Udah gitu doang guys, ceritanya tamat. Baba mati. Fol, cek. Aku juga nggak tahu apa lagi. Cek halaman keduanya, ada teks lagi. Ada halaman keduanya. Siapa yang nulis? Yang benar Pak. Jangan bilang ini Tanbo Ikun. Tanbo Ikun. Tanbo Ikun. Ada di antara kita kah? What? Mana Tanbo Ikun?
Guys, tapi kalian percayakah portal ini aman? Udah ada yang membuktikan belum? Kebetulan berhubung aku baru datang di portal ini paling pertama, jadi aku minta tolong bantuan Snow untuk periksa portal di dalam ini, dan katanya portal ini bisa mengeluarkan kita dari sini. Mengeluarkan kita? Iya. Kita bebas. Bebas. Kenapa banyak kambing di sini ya? Masuk terus ngintip bijinya hilang. Hati-hati. Oh my god. Oke, berarti sebelum kita berangkat kayak kita harus melakukan ritual, guys, biar kita selamat. Iya, ayo kita ritual dulu. Itu. Aku suka ritual. Kita perlu tubat. Kita ritual dulu. Aku lempar uang. Kita tidak aman. Homina. Dinosaurus akan memimpin kita. Ayo dinosaurus. Ayo kan. Homina. Kita ritualnya. Aku berikan cukup banyak. Wah, ini apa pesawat apa? Apa sih? Pesawat siapa ini? Oh my god. Ada pesawat yang kembang. Ayo lempar. Adik mau kemana kamu, Adik? Lempar. Ini lempar yuk. Kalian ini kawan. Wah, jangan ditinggal. Mobilnya hilang. Mobilnya hilang. Oh my god, kamu bisa tolong. Ayo kita berangkat ke portalnya adik-adik. Apakah kita akan masuk? Ayo, yaudah guys, kita akan berangkat sekarang, ayo. Mudah-mudahan kita belum masuk. Ayo, let's go. Ayo kita masuk. Let's go. Masuk. Let's go guys, kita akan masuk. Oh my god, itu siapa yang mati? Semua dorong-dorong. Ayo Snow masuk. Nyata aja nether. Wih, ternyata ke nether. Wow. Aku diserang ke-8. Maaf, teman-teman. Apa ini? Waduh, punya siapa nih? Parah banget.